Untuk tajuk kita hari ini yang saya kira lagi 2 tahun akan juga dilupakan, yaitu akaun kosong di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap hari kita melakukan amal ibadah. Apakah tujuan utama kita melakukan ibadah? Ada orang dia melakukan ibadah niatnya kerana nak masuk surga. Ada orang niatnya nak melakukan ibadah kerana nak masuk surga. Saya juga kita ingat, masuk surga ini bukan dengan ibadah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Apa yang kita buat ibadat ni, apa tujuannya Ustaz? Tujuan kita buat ibadat ini adalah untuk mendapat pahala. Pahala ni dia adalah mata wang di akhirat. Kita nak pergi satu tempat orang, kita kena bawa currency orang itu. Kita dari Malaysia nak pergi Singapura, bawa ringgit Malaysia tak laku. Walaupun pergi Woodland ya, nak beli putu piring, pakai ringgit tak boleh, kena pakai sing dollar. Ala Woodland sepelaungnya, Sembawang dengan apa nama Johor Bahru kanlah jauh sangat, tak boleh, mesti pakai mata wang dia. Kita pergi Indonesia, tak payah pergi Jakarta lah, pergi Medan, pergi Batam, mesti pakai rupiah. Kita pergi Thailand, jangankan Bangkok, pergi Tak Bai ya, kena pakai baht Thailand. Pergi Sungai Kolok, kena pakai baht Thailand. Kita pergi lebih jauh lagi, pergi ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, Jeddah, oh itu kena pakai rial. Kita pergi ke Amsterdam, kita pergi Paris, pakai euro. Kita pergi London, pakai pound sterling. Kita pakai pergi Amerika, pakai US dollar. Maka pergi ke akhirat, kita pakai pahala. Pahala adalah nama currency untuk alam akhirat. Sebab akhirat ni dia ada kehidupan. Kita perlu makan, kita perlu minum. Sebagaimana kita di dunia sekarang, kita ada life di akhirat nanti. Bila nak makan, nak minum, kita perlu duit untuk nak beli segala makanan itu. Apakah mata wang ataupun urus niaga yang boleh kita lakukan transaksi di akhirat? Menggunakan pahala kita. Sebab itu pahala mustahak untuk kita kumpul, untuk kita nak menjadikan akaun kita ini selesalah bila berada di alam akhirat. Jadi orang bila nak kumpulkan pahala ni, orang nak cari pahala banyak, dia memperbanyakkan ibadah. Sebab itu untuk nak kumpul pahala yang banyak, tak boleh tidak kena banyakkan ibadat sunat. Sebab amalan pahala yang fardu, dia punya pahala tak sebanyak sunat. Sunat ni dia banyak ekstra. Sebab itu jangan tinggalkan amalan-amalan sunat. Apa makna amalan sunat? Perkara yang kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat, orang selalu kata tak apa. Bila buat dapat pahala, tak buat tak apa, itu orang jarang beribadat yang sunat. Kenapa tak puasa Isnin Khamis? Ah, sunat je, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Sampai sudah tak puasa Isnin Khamis. Kita kena tukar takrif dia. Sunat ni adalah buat dapat pahala, tak buat rugi, baru kita ada semangat nak mengumpul pahala. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Apa contoh amalan sunat? Puasa Isnin Khamis, buat dapat pahala, tak buat rugi. Baca Quran lepas sembahyang, buat dapat pahala, tak baca rugi. Apa lagi? Buat umrah sunat. Umrah yang wajib dah selesai, umrah sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi. Cium Hajar Aswad sunat, cium dapat pahala, tak cium rugi. Apa lagi perkara sunat? Poligami sunat. Poligami dapat pahala, tak poligami rugi. Rugi je, tak dosa, rugi. Ni ramai yang rugi semua, nampak nampak rugi sikit. Jadi dia rugi sebab kita nak kumpul pahala. Saya ambil contoh ya. Kalau orang beribadat, kenapa orang suka nak pergi ke Mekah? Orang pergi ke Mekah nak kumpul poin tu, boleh redeem banyak tu poin dia. Bayangkan kita solat di Surah An-Nun, bangunan MBSP ni, katalah 8 hari berturut-turut kita semayang berjemaah di surau ini. 5 waktu satu hari, tidur ofis. Sekali dengan semayang subuh, isyak, maghrib, apa semua. Katalah 8 hari kita istiqamah semayang di surau ni, 8 darab 5 waktu, darab 27, 27 tu fadilat berjemaah. Tuan-tuan 8 hari iktikaf di surau ini, tuan-tuan dapat pahala 1,080 pahala. 8 hari punya job. Tapi pergi ke Madinah,
Madinatul Munawwarah, semayang di Masjid Nabawi 8 hari. Biasa fikih pun ziarah 8 hari. 8 darab 5, 5 waktu. Darab 27, fadilat jemaah. Darab pula 1,000, fadilat Madinah. Maknanya 8 hari duduk Madinah dapat 1,080,000 pahala. Lepas tu orang bagai nak rak pergi ke Madinah. Berhutang, bersanggup. Nak dapat fadilat dia. Itu belum cerita Mekah, Masjidil Haram. Masjidil Haram, semua ibadat di Mekah 100,000 pahala. Mana kalau semayang, kita semayang satu solat fardu macam kita semayang sampai umur 55 tahun, itu satu fardu. Kalau duduk Mekah 30 hari macam orang haji sekarang duduk 30 hari, bayangkanlah. Lepas itu jangan pelik orang balik haji esok, masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik Malaysia haram pergi masjid. Kita kenapa Pak Haji ni sejak balik Mekah tak pernah pergi masjid? Dia kata aku ni duduk Mekah 30 hari, kan perubahan diri. Haji aku 55 hari, patut 44 je. Jadi dia kata 30 hari aku duduk Mekah. Kau bayang satu hari aku ibadat 100,000. Itu satu pahala. Bayang berapa banyak ibadat aku buat. Jadi aku semayang di sana. Kalau aku mati tahun depan, Tuhan hutang pula pahala dengan aku. Oh, dia kira begitu lah. Pahala banyak kita nak kumpul. Tetapi barang perlu diingat, segala pahala yang kita masukkan dalam akaun kita nanti, ada masa akaun tu kosong. Wah, yang ni paling kita takut. Kita over confident dah depan Tuhan, bawa segala macam akaun depan Tuhan. Akaun haji, akaun puasa, akaun semayang, akaun dengar ceramah, akaun tengok Facebook, macam-macam akaun kita bawa. Rupanya akaun tu semua kosong lah. Ada kulit buku je, dalam tu kosong. Rupa malaikat dah padam, delete dah, bagi liquid paper lah, siap-siap. Kenapakah pahala kita ataupun akaun kita rupanya kosong di depan Tuhan? Ada beberapa hadis. Pertama hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Siapa yang pernah buat zalim kepada saudaranya, sama ada berkaitan ke maruah orang itu ataupun apa yang berkaitan dengannya, maka hendaklah dia minta halal daripada orang itu ketika masih di dunia, sebelum dia tidak lagi memiliki dinar ataupun dirham. In kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadrin mazlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau dia tidak memiliki amal yang soleh, maka akan diambil dari amalannya bersesuaian dengan kadar kezalimannya. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah keburukan orang yang dia zalimi tersebut dan dibebankan ke atasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ni saya kira jarang-jarang tuan-tuan puan-puan dengar. Adapun hadis yang lebih masyhur adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? At-tadruna mal muflis. Tahukah kamu, Nabi tanya, siapakah orang bankrupt? Ini hadis yang lebih popular lagi. Jawab sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, orang yang bankrupt adalah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada harta. Jawab Nabi, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Nabi, orang yang bankrupt dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dibawa akaun pahala, iaitu pahala semayang, pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dalam masa dia membawa akaun itu, datanglah orang membawa macam-macam aduan, iaitu orang tu menyakiti orang ini, dia tuduh orang ini makan harta orang ini, menumpahkan darah, memukul orang tanpa hak. Nabi cerita ada satu orang, dia bawa akaun depan Allah, akaun haji. Haji pergi 5 kali. Haji Muassasah pergi, Haji UMDB pun dia pergi, Haji Kedutaan Saudi punya kota pun dia dapat, Haji petugas tabung haji, macam-macam haji dia pergi. 10 kali dia pergi haji, bawa akaun depan Tuhan. Bawa satu lagi akaun semayang, semayang padu, semayang sunat, cacat semayang. Dia pun confident, senyum depan malaikat.
Mereka baru nak cek mana layak masuk surga lah, pahala dia banyak. Tiba-tiba Nabi sebut wayati qabshatan mahaza wa qasal mahaza. Tiba datang 3-4 orang. Rupanya orang-orang ni dulu pernah kena dengan orang Pak Haji ni tadi. Orang ni pun mengadu, "Tuan, ini orang dulu pernah lempar muka saya. Hal kecil saja, saya lupa bagi signal je, dia berhenti, dia lempar muka saya. Jadi hari ni saya nak tuntut bela atas dunia, saya tak berani. Dia ni abang kawasan, saya tak berani dengan dia." Jadi malaikat tanyalah, "Kenapa pukul orang ni?" "Dia kurang ajar, masuk jalan tak bagi signal." Habis tu kecara menyesal, "Kumsalah, awak lempar orang suka-suka hati. Jadi hari ni awak punya akaun satu bagi budak yang awak lempar." Pulak dah, habisah pula. "Memang tu peraturan hari ni. Ambillah satu, kita pun pilih aku nak bagi apa mamat ni. Ambillah akaun semain terawih, ambil." Dah pergi main jauh. Datang pula orang lain, rupa mamat ni kaki lempar orang. Asal tak signal lempar, keluar sempang tak signal lempar. Mana kerja lempar orang je. Berapa orang dia lempar dalam seumur hidup dia? Dia ni jenis prihatin peraturan keselamatan jalan raya sikit orangnya. Hal lain dia tak melempar orang sangat. Dia melempar orang tak signal ni, dia suka lempar. Rupa seumur hidup dia dah lempar 1,000 orang. Budak-budak muda bawa motor exhaust bising, dia lempar semua 1,000 orang bagi. Satu ekor bagi. Sudah-sudah, main jauh. Habis dah dia punya pahala yang dia bagi ke orang 1,000 orang ni. Katalah dah ambil pahala terawih dia 1,000 akaun ni lah. Okey, tak apalah, boleh pertaruhkan lagi akaun lain. Dia kata, "Saya ada akaun haji banyak lagi." Baru nak masuk surga dengan pintu haji, datang pula orang lain. Maka kata Nabi, "Waqad syatama haza wa qadha haza." Ini orang dulu dia fitnah orang, suka menuduh tanpa bukti. Pulak dah mereka kata, "Macam biasalah, macam tadi awak ambil bagi kat dia pula. Ni geng kena fitnah adik kita pula. Satu haji, sisa apa dia 9 haji lagi." Datang pula orang, "Aku fitnah dia, ambil lagi." Akhirnya akaun haji kosong. Tak apa, dia confident lagi, "Aku akaun semayang dia lagi." Datang pula orang yang kita pernah maki hamun dia. Ramai pula kita maki hamun seumur hidup. Oh, ramai kita maki hamun. Tak campur dalam internet lagi kita maki hamun. Mulut kurang, tangan sekarang banyak maki hamun.